Seandainya aja aku di sini, bukan ketemu Ben. Dan di sini terlihat ya Jeffrey yang sudah sampai duluan di Taman Amaryllis, dan terlihat Jeffrey yang sedang terduduk sambil berpikir. Tapi bertemu Novia, apa mimpiku bisa jadi kenyataan? Dan sepertinya saat ini Jeffrey benar-benar sedang sangat rindu pada Novia. Sepertinya dia sedih ya dengan apa yang terjadi saat ini. Takdir cinta yang sementara itu di sini terlihat Novia yang baru saja sampai di Taman Amaryllis. Kemudian Novia pun melihat ternyata Jeffrey sudah sampai duluan. Kemudian terlihat Novia yang berjalan sambil memandang ke arah Jeffrey. Tentu saja pastinya dia deg-degan banget ya mau bertemu dengan Jeffrey. Ke Jeffrey ternyata udah sampai duluan. Apalagi setelah kejadian tadi pagi, Novia menampar Jeffrey 2 kali, pastinya Novia pun rada-rada deg-degan ketemunya. Waktu itu kamu bilang anak kamu namanya Olive. Sementara itu di sini terlihat Bagas yang sepertinya sangat penasaran dengan Tami. Dia pun bertanya kepada Ivanka. Bukan Tami. Tolong jawab saya. Dan kalian bisa lihat ya, Mama Ivanka nampaknya sangat ragu untuk mengatakan kebenaran ini kepada Bagas. Apa Tami? Anak kita? Dan tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat berat dijawab oleh Mama Ivanka. Sementara itu terlihat Novia yang mendekat ke arah Jeffrey, tetapi sepertinya Novia rada-rada nervous dan ketakutan. Kondisi pasien saat ini tidak baik. Sementara itu terlihat di rumah sakit, dokter ini memberikan kabar yang sangat mengagetkan bagi Mama Ivanka dan juga Bagas. Detak jantungnya pun melemah. Kemungkinan terburuk adalah pasien tidak bisa tertolong. Dan tentu saja kabar itu membuat Ivanka dan juga Bagas jadi shock berat. Sementara itu kalian bisa lihat ya, pertolongan medis masih terus diupayakan untuk menyelamatkan Tami, tetapi nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Pasti kalian penasaran banget ya. Jadi jangan pernah lupa ya nonton terus TCYK setiap malam pukul 8 ya. Kira-kira jam 8 lebih-lebih dikit. Apalagi hari Senin besok sepertinya bakalan seru banget ya. Ngeliatin Jeffrey dan juga Novia yang insya Allah akan bertemu. Tetapi kira-kira Novia jadi ketemu nggak ya? Karena kita bisa lihat ya Novia seperti deg-degan dan ketakutan. Sementara Jeffrey sudah duduk menunggu. Ya maksudnya sih menunggu Pak Ben, tetapi semoga saja nanti yang datang benar-benar Novia. Ya, semoga saja pertemuan ini nggak ada halangan dan mereka bisa saling ngobrol dari hati ke hati. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.